Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan kita semuanya bersaksi alhamdulillah bahwasanya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba Allah dan beliau adalah seorang rasul yang diutus untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para jamaah salat maghrib di Masjid Abdurrahman Jihad, semoga Allah SWT menjaga antum semuanya. InsyaAllah, sambil kita menunggu waktu salat isya, kita isi dengan menuntut ilmu agama, menambah iman, dan menambah keyakinan terhadap Islam yang Allah SWT telah berikan hidayah Islam ini kepada diri kita masing-masing. Beberapa waktu yang lalu, Allah SWT mudahkan saya pribadi untuk menuju ke sebuah tempat di bumi Allah ini, di mana mayoritas penduduknya adalah orang-orang yang tidak memeluk agama Islam. Ke sebuah negara yang dahulu pernah menjajah negeri kita yang tercinta selama kurang lebih 350 tahun. Diundang oleh saudara-saudara kita hafizahumullah dari Indonesia yang mereka memiliki semangat yang luar biasa di negeri tersebut untuk tetap menjaga iman dan juga keislaman mereka. Sebelum kita berbicara tentang bagaimana kisah dan apa yang terjadi sebelum berangkat ke sana, sebuah permasalahan yang dibahas oleh para ulama tentang apa hukum melakukan safar dan juga perjalanan ke sebuah negeri yang itu adalah negeri orang-orang kafir. Artinya, sebagian besar penduduknya adalah orang-orang kafir, bukan orang-orang yang memeluk agama Islam. Maka di sana ada fatwa dan juga penjelasan dari para masyayikh, di antaranya adalah Syekh bin Baz, kemudian juga Syekh Uthaymin, Syekh Al-Albani, semoga Allah SWT merahmati mereka semuanya. Dan secara singkat, apabila tujuan kita menuju ke sana adalah untuk dakwah dan terpenuhi di sana alat-alat yang digunakan untuk dakwah, tentunya di antaranya adalah ilmu yang cukup.
Kemudian yang kedua adalah kita memiliki bahasa, menguasai bahasa yang dengannya kita bisa menyampaikan agama Allah di negeri tersebut. Di samping itu tentunya apabila seseorang aman dari fitnah, karena tentunya negeri yang demikian keadaannya tidak sama dengan negeri yang mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin. Kalau misalnya terpenuhi beberapa syarat tersebut, dia memiliki ilmu yang cukup, memiliki dan menguasai bahasa, atau minimal di sana ada penterjemah, dan dia aman dari sisi agamanya. Maka dalam keadaan demikian, melakukan perjalanan safar menuju ke negeri tersebut adalah tentunya sebuah kebaikan, sesuatu yang membawa manfaat bagi da'i tersebut dan juga saudara-saudara kaum muslimin yang ada di negeri tersebut. Sebelum kita, dan alhamdulillah sebelum kita sudah banyak para masyayikh yang mereka telah mendahului melakukan dakwah di negeri-negeri tersebut. Di antaranya adalah Syekhuna Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Sempat beliau melakukan safari dakwah di tahun 2010 di Swedia dan kalau tidak salah ke Jerman, dan menyampaikan beberapa muhadarah dan juga daurah. Kemudian juga Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, demikian pula pernah berkunjung ke Belanda dan juga Jerman kalau tidak salah pada tahun 2017 dan melakukan juga menyelenggarakan daurah untuk kaum muslimin yang ada di sana. Dan para masyayikh yang lain, ini menunjukkan bahwasanya kalau memang kepergian seseorang sana adalah tujuannya untuk berdakwah, memberikan manfaat secara ilmiah kepada saudara-saudara di sana, maka ini adalah sesuatu yang fihi khair, di dalamnya ada kebaikan dan juga ada manfaat. Ketika kita pertama menerima tawaran dan juga undangan untuk dakwah di sana, ternyata untuk bisa berangkat ini bukan sesuatu yang mudah. Di sana ada banyak syarat yang harus dipenuhi dan butuh kesabaran. Syaratnya banyak dan harus diterjemahkan, sehingga kalau orang tidak sabar mungkin mending gak usah pergi ke sana itu ya. Tapi kita mencoba untuk bersabar dan mengikuti apa yang menjadi aturan, dan alhamdulillah setelah lengkap di sana ada, ternyata ada wawancara. Setiap yang akan datang ke sana harus ada di sana wawancara, selain seseorang mengajukan berkas-berkas. Dan berkas yang lengkap, tapi kalau dia gagal di dalam wawancara, ini bisa menjadi sebab seseorang juga tidak mendapatkan visa. Dan alhamdulillah kita setelah mengajukan berkas dan memberanikan diri untuk diwawancarai, dan saat itu saya bersama istri, yang ada di dalam benak kita setelah tentunya beristikharah meminta yang terbaik kepada Allah SWT, dan ini adalah sunnah Nabi SAW, di mana beliau SAW dahulu mengajarkan kepada kita istikharah dalam seluruh perkara. Kita tidak tahu apakah
kepergian kita di sana adalah sesuatu yang baik bagi diri kita, untuk agama kita, untuk dunia kita, untuk akhirat kita, atau itu adalah sesuatu yang buruk. Maka seorang melakukan sholat dua rakaat, kemudian membaca doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta kepada Allah petunjuk, meminta pilihan. Kalau memang kedatangan kita ke sana adalah membawa kebaikan untuk dunia kita, untuk agama kita, untuk akhirat kita, maka minta dimudahkan oleh Allah SWT. Tapi kalau perjalanan tersebut justru membawa keburukan, kejelekan untuk dunia kita, agama kita, dan juga akhirat kita, maka kita meminta kepada Allah SWT semoga dijauhkan dari perjalanan tersebut. Bisa berangkat, alhamdulillah. Tidak bisa berangkat juga, alhamdulillah. Banyak pekerjaan di Indonesia yang belum bisa diselesaikan. Alhamdulillah, setelah kurang lebih 2 minggu, dikirim paspor dan ternyata alhamdulillah diterima visa kita dan diizinkan untuk bisa berangkat menuju ke Belanda. Tentunya di antara faedah yang bisa kita ambil, di situ ada husnudzan pada Allah SWT. Allah SWT telah mudahkan, padahal kita mendengar sebelumnya ada beberapa asatidah yang sudah diuruskan untuk pengeluaran visa tersebut menuju ke negeri yang sama, akan tapi subhanallah ya tidak dimudahkan keluarnya visa tersebut. Husnudzan kepada Allah SWT, semoga dalam safar kita kali ini membawa kebaikan terutama untuk diri sendiri dan juga saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan tentunya husnudzan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah SWT di dalam perjalanan tersebut sampai kita kembali ke Indonesia. Dan alhamdulillah, kemudahan demi kemudahan setelah itu kita dapatkan dan kita lihat, mulai dari keberangkatan ketika di bandara, kemudian juga waktu sholat yang sangat-sangat pas sehingga kita bisa melaksanakan sholat pada waktunya. Dan ketika kita sampai ke Belanda, dan saat itu pas masuk waktu sholat subuh, alhamdulillah dipertemukan dan untuk pertama kalinya sholat di sana. Dan kita tahu waktu sholat subuh adalah sangat sempit, dimudahkan untuk bisa bertemu dengan seorang muslimah yang tugasnya sebagai cleaning service di bandara dan membantu kita untuk mengetahui arah kiblat dan juga alas yang digunakan untuk sholat subuh saat itu. Alhamdulillah. Dan ini adalah termasuk kemudahan. Dan ketika kita mulai memasuki line untuk pemeriksaan paspor, maka alhamdulillah juga banyak kemudahan yang kita dapatkan. Pertanyaan yang tidak terlalu teliti dan tidak terlalu sulit. Kemudian istri yang memakai cadar, yang sebelumnya kita dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir, mendengar bahwasanya ada yang mengatakan tidak boleh di sana memakai cadar, baik dari media maupun dari sebagian yang sudah pernah ke sana. Dan saat itu alhamdulillah istri bersikukuh untuk tetap memakai cadarnya, dan subhanallah justru kita dapatkan di sana kemudahan, penghormatan, penghargaan. Artinya mereka tidak semena-mena langsung membuka, meminta izin terlebih dahulu, kemudian justru mendatangkan seorang petugas
wanita, dan dibawalah istri masuk ke dalam ruangan, dan istri cerita bahwasanya di dalam ruangan itu sebenarnya semuanya adalah wanita, tapi mungkin karena tidak tahu akhirnya tetap dibawa ke ruangan tersendiri, sampai di situ hanya berdua saja antara istri dengan petugas tersebut, barulah di situ dibuka wajah. Dan ini tidak seperti yang kita bayangkan, justru ada di sana penghormatan dan juga penghargaan dan kemudahan, dan tentunya ini adalah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu kita alhamdulillah diterima oleh saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Belanda, dan yang kami dapatkan selama kurang lebih 12 hari berada di sana, ternyata mereka tidak kalah semangatnya dengan kita-kita yang berada di sini. Bayangkan, di antara yang menunjukkan semangat mereka adalah keinginan mereka untuk mendengarkan tausiah, mempelajari kitab, mengikuti daurah, tentunya mendatangkan seorang dai dari negeri yang cukup jauh dari negeri mereka ini bukan sesuatu yang mudah. Mulai dari prosesnya, kemudian juga biaya yang tidak sedikit. Ditambah lagi musim di bulan Desember ini adalah musim dingin, yang suhunya bisa sampai 8 derajat Celcius. Ditambah lagi, musim dingin di sana bukan hanya sekedar dinginnya suhu, akan tapi ditambah dengan hujan setiap hari dan juga angin yang kencang. Tentunya seorang dalam keadaan seperti itu, setelah mereka bekerja, inginnya berada di dalam rumah bersama keluarganya, tapi subhanallah pulang jam 5 sore atau jam setengah 5 dan sholat maghrib saat itu masuk pada pukul 4 lebih 30, ya jam 4 lebih 30 menit, setengah 5, kemudian sholat subuh itu jam 7 kurang 1/4. Jadi mereka dan daurah dilakukan setelah sholat isya. Artinya setelah seharian mereka bekerja dan tidak dilakukan daurah di waktu siang karena kebanyakan mereka bekerja, mereka setiap hari selama kurang lebih 6 atau 7 hari mereka mengikuti daurah dari habis isya kurang lebih 2 jam, selesai kita jam setengah 9 malam atau jam 9 malam. Dan dengan semangatnya baik yang laki-laki maupun wanita, mereka berdatangan dari berbagai daerah untuk mengikuti daurah tersebut. Dan yang kita lihat subhanallah, meskipun mereka sedikit, akan tapi mereka adalah saudara-saudara kita yang sangat kompak dalam mengadakan sebuah acara. Dari awal sampai akhir kita melihat ketertiban, kekompakan. Di tengah-tengah kesibukan mereka dengan urusan masing-masing. Jadi, dan meskipun mereka sudah sepuh-sepuh ya, sudah tua-tua dan jarang di antara mereka yang masih muda, tapi mereka bisa mengatur, ada yang bertugas untuk sebagai pengundang, ada yang bertugas untuk menjemput, ada yang bertugas untuk mengantar, dan seterusnya. Ini kita melihat tertib dan teratur mereka dalam melakukan berbagai kegiatan tersebut. Alhamdulillah, sebelum
Ana, ini sudah ada beberapa asatidzah yang sudah sampai ke sana, di antaranya adalah Ustaz Abu Haidar. Sudah kalau tidak salah 3 kali. Kemudian Ustaz Yazid Hafizullah kalau tidak salah juga sudah pernah ke sana. Kemudian Ustaz Firanda juga pernah sampai ke sana. Dan ada beberapa asatidzah yang lain yang juga sampai di negeri Eropa seperti Jerman dan Prancis dan juga sekitarnya. Tujuannya adalah sama, yaitu untuk berdakwah. Dan tentunya inilah yang kita harapkan, ketika seseorang merasa mereka adalah sedikit, yang kita harapkan adalah adanya kekompakan, adanya persatuan, apalagi tinggal di sebuah negeri yang demikian keadaannya. Jangan sampai sudah sedikit kemudian terjadi di sana ketidakkompakan dan tidak adanya persatuan di antara kaum muslimin di negeri tersebut. Tentunya ini adalah sesuatu yang sangat mengembirakan, mereka kompak untuk melakukan sebuah kegiatan yang bermanfaat dan juga amalan yang bermanfaat. Sedikit cerita tentang keadaan keagamaan di negara tersebut. Bagaimana Islam di negara tersebut secara umum? Perlu diketahui bahwasanya negara Belanda ini termasuk negara yang memiliki prinsip kebebasan. Bebas. Orang mau memeluk agama apa saja, bahkan dia tidak memiliki agama sekalipun, ini mereka menganut prinsip kebebasan di sana. Sehingga dari satu sisi, atau dari sisi ini, tentunya umat Islam di sana mendapatkan keuntungan. Karena di situ mereka memiliki kebebasan menjadi seorang muslim, membangun masjid, memiliki yayasan Islam, lembaga muslim, sekolah Islam, itu adalah sesuatu yang bebas. Siapa saja boleh membuat yayasan. Bahkan mereka memiliki kuburan tersendiri. Jilbab tidak diganggu. Mau melaksanakan kajian, daurah, berhari-hari, ini bukan sesuatu yang sulit dilakukan di negara tersebut. Bahkan kalau bulan Ramadan, sepertinya kita berada di Indonesia. Karena sangat nampak di situ syiar-syiar Islam, mereka berbuka puasa bersama, mereka melakukan salat tarawih, bahkan salat tarawih di mana-mana, di masjid manapun itu full. Padahal tarawih kadang di musim dingin, di musim panas dan malam hanya sekitar 4 atau 5 jam. 1,5 jam digunakan untuk sholat tarawih. Dan sholat tarawih di sana bukan memilih surat-surat pendek saja ya, tapi subhanallah bisa sampai 1 atau 2 juz dalam 1 malam. Dan mereka dalam keadaan semangat. Nah, kalau di bulan Ramadan melakukan sholat tarawih ini, masjid-masjid yang biasa ini tidak cukup. Akhirnya mereka harus menyewa tempat yang lebih luas. Bisa menyewa misalnya lapangan bola atau lapangan atau sejenis gor yang bisa menampung ribuan manusia dan mudah bagi mereka untuk mencari tempat parkir. Dan itu pemandangan yang biasa di negara tersebut. Di bulan Ramadan yang mereka melakukan sholat tarawih dan tentunya tetap menjaga peraturan-peraturan yang ada di sana, karena jangan sampai
karena salat tarawih ini di malam hari, jangan sampai membuat gaduh orang-orang yang ada di sekitarnya sehingga pengurus setiap selesai salat tarawih ini senantiasa mengingatkan jamaah untuk segera pulang ke rumah, tidak ngobrol, tidak membuat kebisingan di sekitar masjid. Karena kalau sampai terjadi, nanti akan bisa dilaporkan oleh orang-orang yang ada di sekitar masjid. Dan ini tentunya akan mempersulit ibadah setelah itu. Dan alhamdulillah, kaum muslimin mereka memahami yang demikian. Yang penting mereka bisa melakukan sholat dan mereka mengikuti aturan untuk mendapatkan masalah yang lebih besar. Jumlah kaum muslimin di sana sekitar 1 jutaan. Dari kurang lebih 15 juta atau 18 juta penduduk. Dan tentunya ini adalah jumlah yang besar. Dan sebagian besar kaum muslimin adalah berasal dari Turki. Kemudian peringkat yang kedua adalah dari Maroko, yang kita tahu mereka adalah orang-orang Arab, berbahasa Arab. Ada dari Jazair, Tunis, Suriname, dari Indonesia. Kenapa mereka demikian banyaknya? Karena memang dahulu sekitar tahun 70-an, tahun 60-an mereka berbondong-bondong ya menuju ke Belanda ini dan juga negara Eropa yang lain. Dan sepertinya ada perjanjian di antara dua negara. Kemudian ya mereka beranak pinak, memiliki anak, memiliki keturunan. Dan sebagaimana kita tahu bahwasanya Nabi SAW mendorong kita untuk memiliki banyak anak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Tazawwaju al-waluda al-waduda fa inni mukathirun bikum al-umam." Hendaklah kalian menikah dengan seorang wanita yang penyayang, yang banyak anak, karena sesungguhnya aku membanggakan kalian di hadapan umat-umat yang lain. Dan ini berbeda dengan orang-orang selain orang Islam di sana, karena mereka justru berusaha untuk menyedikitkan anak. Banyak di antara mereka yang bahkan tidak mau punya anak. Dan seandainya mereka punya anak, hanya memiliki satu atau dua saja. Kenapa demikian? Karena mereka menganggap bahwasanya anak ini bisa mengganggu kesenangan mereka. Ribet mungkin punya anak, istri harus mengandung, kemudian melahirkan, menyusui, merawat, mengganti popok atau pempes dan lain-lain. Menurut mereka ini sesuatu yang menghabiskan waktu. Padahal mereka berusaha memanfaatkan usia mereka dan waktu mereka untuk mencari dunia. Mengurus anak menurut mereka ini adalah sesuatu yang mengganggu kesenangan mereka, mengganggu kehidupan mereka, mengganggu aktivitas dunia mereka. Sehingga banyak di antara mereka yang tidak memiliki anak. Hidup sebagai seorang suami istri atau bahkan tidak memiliki istri atau tidak memiliki suami. Dan ini subhanallah bukan hanya terjadi di Belanda, tapi secara umum negeri-negeri Eropa dan juga negeri-negeri yang lain. Dan mereka merasakan akibat dari keadaan ini. Di mana di Belanda sendiri, menurut cerita para ikhwah yang ada di sana, terjadi kekurangan yang sangat besar, kekurangan pekerja dalam segala sektor. Baik di keamanan, kedokteran, bahkan tukang sampah dan seterusnya, ini mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan.
Sehingga mau tidak mau mereka harus mendatangkan dari luar. Dan sampai sekarang, sebenarnya mudah untuk mencari pekerjaan di sana, karena memang sangat sulit untuk mendapatkan pekerja. Beda dengan negara kita, di mana saja ada, ya, semuanya ya lengkap di sini. Mau cari berapa saja bisa, ya. Tapi di sana ini bukan sesuatu yang mudah untuk mendapatkan pekerja, karena dari awal mereka memiliki kebiasaan dan juga keyakinan dan yang salah. Alhamdulillah, kita di sini ada yang punya 3 anak, 5 anak, 10 anak, ada yang sampai 12. Ada di sini? Ini berkah tersendiri. Ya, kita tidak kekurangan. Ya, tidak kekurangan orang, tidak kekurangan pekerja. Bahkan mungkin antum pernah mendengar, membaca bagaimana seorang presiden di sebuah negara sampai dia menangis melihat keadaan negaranya sendiri. Dan ada sebagian negara itu tiap tahun ratusan sekolah itu tutup. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang mendaftar, tidak ada anak sudah. Rata-rata adalah sudah dewasa atau sudah tua, tidak ada di sana anak yang didaftarkan di sekolah. Bahkan rumah-rumah banyak yang kosong. Karena keadaan negara tersebut lebih parah lagi. Lebih parah daripada negara Belanda. Negara tersebut sudah tidak mau menikah. Yang tidak mau menikah. Mereka memiliki ganti yang lain. Yang jelas di sini kita mendapatkan bahwasanya di antara sebab berkembangnya Islam di sana selain datangnya kaum muslimin di sana adalah karena mereka memiliki banyak keturunan. Ini menunjukkan bahwasanya orang kalau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka akan banyak keberkahan kebaikan yang akan dia dapatkan. Kemudian jumlah masjid di Belanda juga cukup banyak ya, sekitar 400-an masjid. Ya, 400-an masjid. Dan kalau kita buka Google Map, tulis masjid atau moskiu, itu banyak sekali. Akan kita dapatkan dengan mudah masjid-masjid yang ada di sana. Ada masjid Indonesia, ada masjid Maroko, ada masjid Pakistan, ada masjid Turki, dan lain-lain. Kemudian juga, akhirnya apa? Jadilah kita mendengar dari sebagian saudara-saudara kita yang ada di sana, Islam menjadi sesuatu yang diperhitungkan sekali di sana. Mereka melihat kalau mereka buka swalayan itu hampir di setiap swalayan tersebut ada halal corner. Ya, ada makanan-makanan yang memang itu halal. Kenapa demikian? Untuk menarik kaum muslimin, mereka mau membeli di tempat mereka. Karena kalau sampai tidak demikian, tidak akan laku. Masalah obat-obatan misalnya. Ada obat-obatan seperti kapsul yang memang terbuat dari jelinya terbuat dari apa babi gitu misalnya ya. Ini mereka sengaja menggantinya dengan terbuat dari tanaman, dari herbal. Dan itu ada kode tersendiri. Terpaksa mereka harus merubahnya, karena kalau tidak, tidak laku. Ya, tapi kalau diganti, maka akan banyak di antara kaum muslimin yang mengkonsumsi. Kemudian sembelihan halal, ini juga mulai banyak diminati oleh masyarakat yang ada di sana, bahkan orang-orang kafir sendiri. Karena mereka melihat bahasanya ketika sembelihan itu disembelih oleh seorang muslim, mereka melihat bersih. Ya, karena sudah tidak tersisa darah sedikit pun. Dan mempengaruhi rasanya. Berbeda kalau dibunuh dengan cara yang tidak syar'i, masih di sana tersisa darah dan rasanya juga berbeda. Perlu antum ketahui bahwasanya di Belanda ini banyak restoran Indonesia. Itu kalau dihitung kurang lebih ada
200-an restoran Indonesia ada di sana. Siapa yang mengkonsumsi? 90% adalah orang-orang Belanda. Orang Indonesia malah jarang. Karena mungkin terlalu mahal ya. Terlalu mahal untuk kuliner di restoran tersebut. Dan orang-orang Belanda ini mereka sudah tidak asing lagi dengan makanan-makanan kita yang ada di sini, nasi goreng, sate, dengan fasih mereka bisa menyebutkan makanan-makanan tersebut. Yang sempat kemarin kita berkunjung ke salah satu restoran dan kita lihat memang yang datang ke situ orang-orang Belanda. Ya, mereka melihat makanan-makanan seperti yang kita makan, lemper juga ada Pak di sana. Entah makanan tradisional apa saja di sana mereka tahu. Ya. Dan mereka suka sekali. Ya, tidak heran ya, mereka suka karena memang dulu nenek moyang mereka lama tinggal di sini dan mereka dulu juga dimasakkan makanan-makanan kita. Jadi mau sekolah digorengkan telur apa? Telur ceplok itu mereka dengan fasihnya mereka mengucapkan telur ceplok. Bahkan ya, ini sekedar tambahan saja, dalam acara-acara resmi mereka, acara pemerintahan, mungkin acara kantor, itu tidak jarang mereka pesan makanan Indonesia. Ya, pesan makanan Indonesia. Ini sekedar faedah saja. Ya, intinya umat Islam di sana mulai diperhitungkan. Dan tentunya umat Islam di sana ini berbeda-beda dan alhamdulillah dakwah sunnah di negeri sana ini lumayan tersebar. Terutama yang dari Indonesia, kemudian juga Maroko, ini mereka lebih dekat dengan kita karena lebih condong ya untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita melihat pemandangan yang kita lihat di sini merapatkan saf, kemudian kalau sholat mereka memakai sutra, jenggot, ini pemandangan yang biasa kita lihat. Seperti yang kita lihat di sini. Dan alhamdulillah masjid yang kita gunakan untuk daurah, meskipun yang membeli, yang mengelola adalah saudara-saudara kita dari Indonesia, tapi yang datang ke situ itu bukan hanya dari Indonesia. Saudara-saudara kita dari Maroko yang mereka juga mengenal sunnah, mereka lebih memilih untuk sholat di masjid kita daripada sholat di masjid mereka yang lebih condong kepada bid'ah atau kepada sufiyah. Sehingga mungkin kalau antum lihat di sebagian tayangan, itu sebagian besar yang sholat di masjid kita ini banyak dari Maroko. Dan karena mereka banyak, akhirnya ketika kita mengadakan daurah di sana, mereka juga ingin mendapatkan faedahnya. Ya, meminta supaya ada sesi khusus bagi mereka dengan bahasa Arab. Akhirnya kita berikan apresiasi, kita berikan setiap setelah sholat subuh, kita terjemahkan dan kita ringkas apa yang kita sampaikan di malam sebelumnya. Dan alhamdulillah banyak respon yang baik dari mereka, karena mereka juga dalam keadaan kehausan juga. Tidak segencar kita orang Indonesia dalam mendatangkan asatidzah. Jadi mereka pun merasa senang, merasa mendapatkan faedah, bahkan merasa kurang dengan 10 menit, 15 menit yang kita sampaikan setiap hari setelah sholat subuh. Mereka minta lagi muhadarah yang lebih panjang. Ya, mereka ingin muhadarah yang lebih panjang dikhususkan untuk mereka. Dan karena yang hadir setiap Jumat ini banyak dari orang-orang Maroko yang berbahasa Arab, maka para asatidzah yang menyampaikan khutbah Jumat pun mereka ketika khutbah Jumat ini dengan dua bahasa. Jadi dengan bahasa Arab, kemudian mereka
terjemahkan. Dengan bahasa Arab kemudian mereka terjemahkan. Karena kalau dilihat, orang Indonesia hanya kecil saja, hanya sedikit saja. Sementara sebagian besarnya, ini adalah orang-orang Arab. Dan Alhamdulillah, yang menjadi imam di masjid kita, yaitu Masjid Euro Muslim, ini adalah seorang ustaz, beliau alumni dari Stea Ali. Ya, Stea Ali Surabaya, dan Ustaz Mubarak Bamu'alim, termasuk yang sudah pernah ke sana, dan beliau mengirim salah satu di antara murid terbaik beliau untuk bisa menjadi imam di sana. Dan Alhamdulillah, banyak manfaat keberadaan beliau di sana, dan disenangi oleh kaum muslimin secara umum, baik yang dari Indonesia maupun yang dari Maroko. Dan nah, itu keadaan dari orang-orang Islam secara umum di negeri Belanda. Bagaimana dengan keadaan selain Islam? Perlu antum ketahui bahwasanya mulai beberapa waktu yang lalu itu setiap tahun banyak orang-orang Eropa yang mereka meninggalkan agamanya. Jadi agama Kristen yang merupakan agama yang mayoritas di sana, banyak di antara mereka yang mereka meninggalkan agama tersebut. Bukan berarti masuk ke dalam agama Islam, tapi kita sampaikan di sini meninggalkan agama mereka. Sebabnya kalau kita dengar dari para ikhwah, di antaranya adalah pertama, kesibukan mereka dengan dunia. Karena mereka menganggap bahwasanya dunia ini adalah segalanya, sehingga mereka pun menganggap bahwasanya agama ini menghalangi mereka untuk bersenang-senang dengan dunia. Kemudian yang kedua, mereka tidak menemukan sesuatu yang mengenyangkan hati dan juga rohani mereka. Di dalam agama tersebut, yang kita tahu bahwasanya memang asalnya dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, yang diturunkan kepada beliau Injil. Akan tapi sudah terjadi di sana perubahan. Injil sendiri sudah hilang. Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam itu sudah tidak diketahui keberadaannya dan dirubah-rubah oleh umat tersebut sehingga tidak murni sebagaimana yang Allah SWT turunkan. Seandainya itu adalah murni wahyu dari Allah SWT, tentunya akan memuaskan rohani, kejiwaan, hati orang-orang yang meyakininya. Tapi ketika itu dirubah, masuk di dalamnya bid'ah, dikurang-kurangi, ditambah-tambah, maka agama yang sebenarnya itu adalah agama Islam, karena itu adalah agama seorang nabi, akan tapi ketika masuk di dalamnya bid'ah, dirubah dan juga ditambah, akhirnya orang yang melaksanakannya tidak menemukan apa yang dia inginkan. Mereka merasakan kekosongan, kehampaan, sama antara orang yang tidak beragama dengan orang yang memeluk agama tersebut. Ditambah lagi, mereka melihat tingkah laku orang-orang yang merasa dirinya adalah dekat dengan agama tersebut. Baik pendetanya ataupun yang lain, ternyata tingkah laku mereka tidak jauh beda dengan orang yang jauh dengan agama. Banyak di sana kasus seorang pastor atau seorang biarawati yang terlibat dalam pelecehan seksual.
terlibat dalam kekerasan, terlibat dalam kezaliman dan seterusnya. Bahkan terakhir disebutkan bahasanya mereka membolehkan LGBT. Sehingga ketika mereka melihat tokoh-tokoh agamanya tidak mencerminkan dan tidak bisa diteladani, mereka pun merasa tidak ada gunanya untuk beragama. Menjadi sebab mereka berbondong-bondong meninggalkan agama tersebut. Ditambah lagi, orang yang mengikuti agama tersebut, maka di sana ada yang harus mereka bayarkan kepada negara setiap bulan. Jadi di sana ada pajak sekitar 8-9% dari penghasilan. Jadi kalau misalnya 1 juta harus membayar sekitar 80 ribu itu untuk negara. Bagi setiap jemaahnya itu diambil sekitar 8-9% dari penghasilan. Dan bagi mereka ini adalah sesuatu yang sangat memberatkan, mereka tidak mengambil manfaat secara kerohanian, secara dunia, dan mereka rugi dari sisi dunia. Akhirnya tidak heran kalau dihitung-hitung setiap tahun yang meninggalkan agama tersebut setiap tahun ini bertambah. Jadi tahun 2022 secara umum kalau tidak salah di Eropa atau di Jerman sendiri itu yang keluar dari agamanya, agama mereka itu sekitar 500 ribu. Ya, 500 ribu itu keluar dari agamanya. Ya, kemana saja? Ada yang kebanyakan memilih untuk tidak memiliki agama. Nah, ini keadaan mereka akibatnya apa? Ya, seperti tadi itu, dan ini juga menjadikan sebagian mereka merasa ini adalah ancaman tersendiri. Ya, ketika melihat perkembangan Islam yang demikian pesatnya dari tahun ke tahun, bahkan diperkirakan tahun 2050 ada yang survei itu bisa menjadi negeri Islam. Ya, tahun 2050 itu bukan suatu yang lama, itu bisa menjadi negeri Islam dengan keadaan seperti itu. Mereka keluar dari agamanya, mereka tidak memiliki anak, mereka sedikit anaknya. Sementara kaum muslimin terus produktif ya dalam memiliki anak dan mereka berdakwah dan seterusnya. Sehingga apa yang terjadi? Mulailah ada sebagian mereka yang karena merasa ini adalah sebuah ancaman tersendiri, maka mereka berusaha untuk menghentikan perkembangan dakwah di sana, di antaranya adalah dengan membuat sebuah partai. Ya, partai yang intinya adalah memerangi Islam. Dengan terus terang mereka menamakan partainya dengan partai anti-Islam. Partai anti-Islam. Dan di situ mereka melakukan propaganda, ya, menghasut dengan media dan seterusnya, mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah racun, mengatakan bahwasanya Muhammad adalah penjahat, dan seterusnya. Ini dengan apa yang mereka bisa, mereka berusaha untuk menjelek-jelekkan agama Islam. Dengan harapan ada di sana gerakan yang bisa menghentikan perkembangan Islam yang ada di negara tersebut. Itu yang mereka inginkan dan itu yang mereka rencanakan menjadi makar mereka untuk menghalangi perkembangan Islam di negara tersebut. Tapi subhanallah, Allah SWT apabila menghendaki sesuatu, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi. Diceritakan oleh teman-teman yang ada di sana. Jadi seorang yang sekarang qadarullah ya, pada pemilu terakhir, dan dia adalah tokoh dari partai anti-Islam tersebut, dia memenangkan dan bisa mendapatkan suara kurang lebih 30%. Dan dia dikenal dengan permusuhannya terhadap Islam. Dan dalam pidato-pidatonya
pernyataan-pernyataannya, dia berusaha untuk bagaimana mengurangi imigran. Maksudnya adalah kaum muslimin yang datang ke Belanda, kemudian menakut-nakuti mereka bahwasanya orang yang atau wanita yang berjilbab akan dimintai pajak. Orang yang berjilbab akan dimintai pajak dan seterusnya. Dan di antara usaha dia adalah membentuk sebuah tim. Ia membentuk sebuah tim untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk menfitnah, digunakan untuk menjauhkan manusia dari Islam ini. Dan subhanallah, ketika, dan ini merupakan asisten terdekat dia, asisten terdekat dari orang lain namanya Wilder. Ya, Wilder ini tokoh dari partai ini. Orang terdekatnya yang bernama Joram van Klaveren. Klaveren. Jadi, kalau antum ketahui bahasanya ejaan-ejaan kita di Indonesia A, B, C, D itu sama dengan yang ada di sana ya. Jadi kalau orang sana baca A, B, C, D, ya A, B, C, D. A, B, C, D, E, F. Nah itu seterusnya sama. Sampai X, Y, Z itu sama. Beda dengan Inggris ya. Kalau Inggris kan A jadi E. Kalau di sana sama. Jadi untuk baca tulisan-tulisan di sana, baca seperti kalau kita baca bahasa Indonesia. Dia termasuk di antaranya yang diperintahkan oleh Wilder ini untuk mencari peluru untuk menghancurkan umat Islam, menfitnah umat Islam yang ada di sana. Dia berusaha untuk mencari data tentang Islam dari sumbernya. Dia buka sendiri Al-Quran, dia berusaha untuk bertanya, tidak mau katanya dan katanya. Tapi dia dari lembar demi lembar, pernyataan demi pernyataan, dia tidak menemukan di sana celah. Tidak menemukan di sana kekurangan. Yang ada adalah justru semakin dia melihat kesempurnaan, semakin melihat kelebihan yang ada di dalam agama Islam. Sampai akhirnya Allah SWT mengendaki dia mendapatkan hidayah. Dia mendapatkan hidayah kepada Islam. Dia nyatakan dirinya keluar dari partai tersebut. Dan sebelum dia juga ada satu orang lagi yang juga merupakan kaki tangan orang yang terdekat dari Wilder ini. Dan dia juga keluar dari agamanya dan masuk ke dalam agama Islam. Meninggalkan partai tersebut, meninggalkan agama mereka, dan justru sekarang ia mendakwahkan Islam di tengah-tengah orang Belanda. Nah, ini di antara faedah yang kita ambil, bahwasanya Allah SWT apabila menghendaki hidayah kepada seseorang, tidak akan ada yang bisa menghalang. Dan itulah ya makar orang-orang di luar Islam, mereka berusaha untuk menghancurkan Islam dari dalam, tapi Allah SWT dialah tentunya yang Al-Qahhar, dialah yang maha berkuasa. Dan kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah bertakwa dan bersabar. Tidak usah takut dengan makar mereka, usaha mereka, mereka melakukan pertemuan, memiliki rencana demikian dan demikian. Allah SWT dialah yang mengetahui apa yang mereka bicarakan. Kalau kita bersabar dan juga bertakwa, berpegang teguh dengan agama kita, maka itu bisa menjadi sebab Allah SWT menurunkan ya pertolongan untuk kita dan menghancurkan makar-makar mereka. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على Baik, kita kembali kepada sebab utama mengapa mereka berbondong-bondong meninggalkan agama mereka sendiri. Tadi disebutkan, mereka tidak menemukan kepuasan untuk rohani mereka. Dan itu adalah sesuatu yang memang wajar terjadi. Kenapa demikian? Karena yang menciptakan hati kita dan juga hati mereka adalah Allah SWT. Dan Allah SWT hanya menjadikan ketenangan hati itu adalah ketika seseorang zikir kepada Allah SWT. Ketika mereka mau kembali kepada wahyu Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan zikir kepada Allah, maka hati akan merasa tenang. Jadi hati kita dan juga hati manusia secara umum, tidak mungkin mereka mendapatkan ketenangan yang sebenarnya, kecuali apabila mereka kembali kepada wahyu Allah SWT. Adapun kembali kepada kitab yang sudah dirubah, kembali kepada bid'ah-bid'ah di dalam agama,
maka mereka tidak akan menemukan sesuatu yang memuaskan rohani mereka. Dan ini pelajaran penting, bahwasanya seorang muslim dan juga muslimah hendaklah dia di dalam beragama kembali kepada Islam yang murni. Kembali kepada Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdasarkan Al-Qur'an dan juga sunnah dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para sahabat radhiyallahu taala. Ini menunjukkan tentang bahayanya bid'ah. Kalau kita mengajarkan umat amalan-amalan yang bid'ah, kemudian akidah-akidah yang bid'ah yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini bisa menjadi sebab suatu saat kelak mereka karena merasa tidak yakin dan tidak percaya lagi dengan agamanya, karena mereka lihat adalah sesuatu yang rusak, yang mereka lihat adalah sesuatu yang bertentangan dengan akal manusia, akhirnya bisa menjadikan mereka tidak percaya dengan agama dia sendiri, akhirnya keluar dari agamanya. Demikianlah yang namanya kesesatan ini bertahap. Dari sesuatu yang awalnya adalah bid'ah, kemudian bisa berkembang dan berkembang menjadi sebuah kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kemudian kita lihat pengaruh kecintaan terhadap dunia dari berpegang teguh dengan agama. Dunia ini termasuk fitnah yang sewaktu-waktu bisa menggelincirkan seseorang kalau dia tidak diberikan taufik, tidak dijaga oleh Allah SWT, bisa tergelincir dan bisa menjauh dari agama. Menganggap bahwasanya agama ini mengurangi waktu untuk bekerja, sholat butuh berapa untuk wudhu, melakukan sholat itu sendiri, istirahatnya, nanti asar istirahat lagi dan seterusnya. Dan menurut mereka yang namanya waktu ini adalah uang. Dalam waktu 30 menit berapa yang bisa mereka hasilkan? Semuanya diukur dengan uang, semuanya diukur dengan dunia. Sehingga menganggap bahasanya yang namanya kajian ini suatu yang tidak bermanfaat, menganggap bahwasanya sholat berjamaah ini suatu yang tidak bermanfaat, mengganggu ekonomi dan seterusnya. Maka tentunya seorang berhati-hati. Dan di antara yang sampai kepada kita, karena sangat sepinya jamaah yang pergi ke gereja, sementara negara harus membiayai pemeliharaan, membayar pastor dan seterusnya, banyak gereja-gereja yang akhirnya dijual. Dijual untuk apa saja? Karena mereka pikirannya tadi kembali ke dunia, ini sudah tidak menguntungkan. Mau dibeli oleh siapapun misalnya untuk jadi bar atau jadi kafe, atau seandainya mau dibeli oleh orang Islam untuk jadi masjid, tidak masalah. Sehingga banyak di sana gereja-gereja itu jadi masjid. Yang dibeli oleh orang Islam, kemudian dihilangkan patung-patungnya, syiar-syiar mereka, kemudian akhirnya menjadi masjid. Kita sempat beberapa kali masuk ke masjid yang dulunya adalah gereja. Dan ini biasanya harganya lumayan mahal. Yang bisa beli ini yang dari Maroko, dari Turki, karena mereka memang komunitasnya banyak, sehingga mereka kalau kumpul uang ini dengan mudah mereka bisa membeli gereja-gereja tersebut untuk jadikan sebagai masjid. Dan karena saking banyaknya orang yang tidak mau atau orang yang keluar dari agama mereka itu, sampai diceritakan oleh sebagian pastor-pastornya itu seperti orang yang ngemis ke rumah-rumah. Jadi datang mengetuk pintu setiap rumah dengan tujuan untuk ayo ke gereja, ayo masuk kembali ke agama ini. Sampai demikian keadaannya. Kenapa? Karena kalau dia enggak dapat jamaah, lama-kelamaan gerejanya akan ditutup dan dia enggak akan ada kerjaan lagi. Ya, sampai demikian keadaan mereka di sana. Sehingga
Tentunya ini kesempatan yang besar bagi umat Islam yang ada di sana untuk mengenalkan, ya, mengenalkan Islam dan bahwasanya Islam berbeda dengan agama tersebut. Islam ini adalah wahyu dari Allah SWT, murni, dijaga oleh Allah SWT semenjak diturunkan Al-Quran sampai sekarang. Maka Al-Quran yang ada di zaman sekarang sama dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW di zaman beliau, tidak berubah sedikit pun. Sehingga tentunya dakwah salaf yang senantiasa mengajak kepada kemurnian Islam, kepada Al-Quran, kepada hadis, dengan pemahaman para salaf, ini adalah dakwah yang mubarakah. Dan subhanallah, pas kita dakwah di Jerman, itu hadir dua orang dari Jerman, asli dia dari Jerman, dan menikah dengan wanita muslimah Indonesia. Datangkan oleh mereka, dan subhanallah, kalau enggak dua-duanya atau salah satunya ikut program kita di ASI. Nah, sudah lama, termasuk angkatan, sudah lama, ya, termasuk senior. Dia terjemahkan ya materi-materi tersebut kepada suaminya. Dan dia sampaikan bahwa suaminya senang dengan dakwah yang seperti ini. Artinya dakwah yang disebutkan permasalahan, kemudian disebutkan dalilnya. Ini dalil dari Al-Quran, ini dalil dari hadis. Justru itulah yang mereka senangi. Ini dakwah yang ilmiah, dakwah yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang justru mereka senang dan mereka merasa puas dengan dakwah yang penuh dengan dalil. Nah, ini tentunya pelajaran penting bagi kita semuanya. Dan secara umum, kalau kita kembali kepada agama, di dalam menuntut ilmu, dalam beramal, dalam berdakwah, maka yang akan kita dapatkan adalah keberkahan dan juga kebaikan. Mungkin saya tutup oleh-oleh dari Amsterdam kali ini dengan apa yang kita dengar berupa kemajuan teknologi, ekonomi yang tumbuh pesat, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, memang di sana untuk gaji itu lumayan besar. Seorang tukang sampah misalnya di sana, itu mungkin bisa gaji direktur yang ada di Indonesia misalnya. Itu keadaan yang ada di sana. Betul, gaji besar. Maka tapi kalau kita lihat, di waktu yang sama, harga-harga barang juga mahal. Jadi beras, di sana mungkin 100 ribu itu hanya dapat 3 kilo. Kalau kita di sini berapa kilo? Hah? 6 kilo, itu sekedar perbandingan. Jadi ongkos bahan pangan lumayan mahal, kemudian juga ongkos sewa rumah juga sangat-sangat mahal dan sangat sulit. Orang mau cari rumah kontrakan itu bukan suatu yang mudah. Mungkin seorang bisa, harus antri. Jadi harus mendaftar, kemudian nanti dia milih di mana, di kota mana. Semakin kota tersebut padat, mungkin bisa nunggu sampai 10 tahun. Mungkin sampai 20 tahun. Tapi kalau dia mau cari yang kota yang agak tidak padat, ya mungkin dia bisa dapat 4 tahun lagi. Cuma dia harus jauh dari tempat kerjanya. Jadi mereka sangat kesulitan untuk mencari rumah kontrakan sekalipun. Apalagi rumah mau dibeli. Sehingga kalau sudah dapat rumah kontrakan, itu kebahagiaan yang besar bagi mereka. Dan itu mahal. Dapatnya sulit, dan setiap bulan mereka harus menyewa paling enggak, kalau tidak salah itu sampai 600 euro. Itu sekitar 10 juta per bulan. Ya, 10 juta per bulan. Kita 10 juta untuk berapa tahun itu di sini? Hah? Bisa untuk 2 tahun ya, bisa untuk, bahkan ada yang bisa 3 tahun. Itu untuk 1 bulan saja. Jadi memang gajinya besar, cuma pengeluaran juga besar. Gitu. Belum lagi, mohon maaf, gaji yang didapatkan itu tidak utuh masuk kantong, Pak. Sepertiga dari gaji itu harus masuk ke negara. Ya. Jadi misalnya gajinya 30 juta,
10 juta itu bukan milik kita. Yang 20 juta itulah yang milik kita. Antum jangan bayangkan 20 juta di sini ya, itu 20 juta untuk makan, untuk nyewa rumah, untuk transport dan lain-lain juga lumayan besar. Artinya apa? Ya, kita jangan membayangkan bahwasanya kemudian hidup di sana dengan gaji besar, kemudian bisa langsung jadi orang kaya raya, tidak. Kita lihat biasa-biasa saja. Maksudnya mobil-mobil juga sama dengan kita, bahkan mungkin mobil kita banyak yang bagus-bagus di sini dan besar-besar ya. Di sana mobilnya kecil-kecil, Pak. Ya, sedan-sedan yang family itu jarang. Kenapa? Karena sekali lagi mereka anaknya sedikit. Kalau kita kan anaknya 5, perlu beli Innova ya, perlu beli Foxy dan lain-lain karena anaknya banyak gitu ya. Tapi mereka cuma satu, kadang enggak punya anak, ngapain? Punya mobil besar, pajaknya juga gede gitu. Jadi mereka punya mobil-mobil kecil saja dan kita beberapa kali naik biasa. Mungkin banyak mobil-mobil kita di sini yang lebih bagus daripada yang ada di sana. Belum mungkin orang mengatakan kemajuan yang di sana demikian dan demikian. Tapi ketika kita di sana juga sebenarnya negara kita juga tidak kalah ya sebenarnya. Tidak kalah dengan teknologi yang ada di sana. Kita bisa bandingkan misalnya bandara yang ada di negeri kita, Masya Allah, dibandingkan dengan yang ada di sana, mungkin bisa kita katakan mungkin lebih megah, lebih bagus, lebih luas, dan lebih teratur misalnya. Kita lihat demikian. Demikian pula dari sisi bangunan dan lain-lain, artinya apa yang kita miliki di sini tidak terlalu jauh ya dari apa yang mereka miliki. Alhamdulillah kita dari sisi dunia kita memiliki segalanya dan alhamdulillah kita bisa hidup di negeri Islam sebagai seorang Muslim. Alhamdulillah sebagai seorang yang mengenal sunnah Nabi SAW. Kalau kita melihat ini kenikmatan yang luar biasa. Dari sisi agama, alhamdulillah kita diberikan hidayah kepada Islam. Dan dari sisi dunia pun kita juga tidak kalah dengan mereka. Bahkan di sini ada kereta cepat dari Jakarta ke Bandung itu 300 km per jam ya, kalau tidak salah. Di sana enggak ada, Pak. Di sana enggak ada. Dan mereka mengakui sendiri kereta-kereta api yang ada di tempat kita ini lebih baik daripada yang ada di sana. Ya, karena ketika mereka berkunjung ke sini, mereka melihat kereta api di Indonesia ini Masya Allah. Ya, lebih baik ya mungkin sebagiannya daripada yang ada di sana. Oleh karena itu tentunya kita jangan tertipu ya dan jangan tergoda dengan kemewahan dan juga kemajuan mereka kemudian menganggap bahwasanya kalau ingin maju seperti mereka maka kita harus meninggalkan agama kita. Ini sesuatu yang sangat salah, sesuatu yang salah besar. Orang yang ingin memiliki kemajuan, maka dia harus meninggalkan agama Islam. Tidak. Kita tidak melihat ya seperti yang mungkin dibayangkan. Dan kalau ingin melihat pemandangan juga di tempat kita ini, jauh lebih banyak pemandangan-pemandangan yang indah. Ya. Dan Allah SWT mengatakan, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Dan janganlah orang-orang kafir menyangka bahwa apa yang kami berikan kepada mereka berupa dunia ini adalah baik untuk mereka. Sesungguhnya kami memberikan kepada mereka supaya mereka bertambah dosanya. Jadi mereka mendapatkan harta yang lebih, teknologi yang lebih canggih, tidak lain adalah supaya mereka bertambah dosa, walahum adzabun muhin, dan untuk mereka azab yang menghinakan, yaitu di hari kiamat. Alhamdulillah, apa yang Allah SWT berikan kepada kita adalah sudah cukup, ya, dan kita melihat bahwasanya justru
dibukakannya dunia, ini kita melihat mudarat tersendiri bagi mereka. Jadi angka penyakit diabetes di sana itu luar biasa. Ya, penyakit diabetes ini di sana luar biasa. Jadi ya, nah makan semaunya mereka makan dan sebab-sebab yang lain. Kemudian mungkin kita sampaikan di sini tentang sebagian fenomena di antara masyarakat sana adalah kurangnya keharmonisan antara orang tua dengan anak. Jadi orang tua seperti yang tadi kita sampaikan, merasa bahwasanya anak itu sebagai apa? Pengganggu yang menghalangi kesenangan mereka. Sehingga mereka memiliki anak itu ya tidak terlalu sayang kepada mereka. Dan ini mungkin secara sebagian besar. Mungkin ada saja di antara mereka yang sesuai dengan fitrahnya sayang kepada anaknya, tapi sebagian besar mereka demikian. Kalau sudah berumur 18 tahun, itu harus keluar dari rumahnya. Ya, kalau sudah berumur 18 tahun, itu harus keluar dari rumahnya. Kalau tidak demikian, ada denda, ada pajak. Ya. Dan anak harus bekerja sendiri. Harus bisa nyari uang sendiri. Kalau sudah berumur 18 tahun. Bayangkan, ya, seorang anak, dan kadang dipaksa sama orang tua, diusir dari rumahnya. Ini sudah bukan tanggung jawab saya. Ya, kamu harus keluar dari rumah. Dan bagaimana sikap anak ketika dia sudah dapat pekerjaan, punya rumah sendiri dengan susah payah, dan orang tuanya dalam keadaan sudah tua, maka dia menganggap bahwasanya orang tuanya ini mengganggu kesibukan dia. Dia akan tidak akan tertarik untuk memberikan berbakti atau melayani orang tua dalam keadaan dia sakit. Dalam keadaan dia sudah tidak mampu berdiri. Dalam keadaan dia sudah kesusahan untuk pergi ke warung beli sesuatu. Itu mereka sudah tidak ada waktu untuk melayani orang tuanya. Sehingga kebanyakan mereka, kalau orang tuanya sudah sepuh, sudah tua, maka dikirimkan ke panti jompo. Sehingga di sana banyak tersebar, di sana panti-panti jompo. Dan perawatnya banyak dari orang Indonesia. Sehingga mereka sering cerita tentang bagaimana keadaan di sana. Dan parah, parah apa yang mereka lihat. Jadi ada sebagian mereka, sebagian anak itu pesan kepada panti jompo, titipkan orang tuanya di situ, sampai mengatakan, jangan engkau telpon saya kecuali dia sudah meninggal dunia. Jangan telpon saya kecuali dia sudah meninggal dunia. Sampai ada orang Indonesia, dia sendiri yang melihat kejadian ini. Ketika dia, orang tuanya sudah dalam keadaan sekarat. Ya, orang tua tersebut sudah dalam keadaan sekarat. Ya, dia sebagai seorang muslim dan memiliki perasaan, dia ingat apa yang disampaikan oleh anaknya tadi. Tapi dia melihat orang tuanya dalam keadaan seperti itu, dia tetap telpon kepada anaknya. Ditelpon, dia bertanya, ada apa? Ini orang tuamu dalam keadaan sekarat gitu. Loh, kan sudah saya bilang, jangan telpon kecuali dia sudah dalam keadaan meninggal dunia. Sampai demikian mereka memperlakukan orang tua mereka. Jadi orang tua ketika sudah tua, mereka tahu mereka akan demikian diperlakukan oleh anak-anaknya. Sebagaimana mereka dahulu memperlakukan orang tuanya juga demikian. Lihat bagaimana Islam membawa petunjuk, membawa cahaya. Di dalam Islam, maka yang namanya orang tua menganggap bahwasanya anak ini adalah pemberian Allah yang luar biasa. Ini adalah nikmat, di antara nikmat-nikmat Allah SWT yang harus kita syukuri. Memiliki anak. Kemudian dalam Islam kita diperintahkan sebagai orang tua untuk menyayangi mereka. Mendidik mereka, mendekatkan mereka kepada agama ini. Ya, dan seorang anak juga demikian diperintahkan untuk berbakti kepada orang tuanya, mengingat tentang jasa mereka, mengingat tentang kebaikan mereka dahulu. Maka alhamdulillah kita merasakan nikmatnya hidup di dalam agama Islam ini, kita sayang kepada anak-anak kita dan anak-anak kita pun mereka sayang kepada orang tua.
Ini tentunya satu di antara nikmat-nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita sebagai seorang Muslim. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Kalau mungkin ada pertanyaan, satu, sebelum kita melakukan sholat isya. Ya. Sebenarnya banyak yang mau diceritakan, cuma waktunya enggak cukup ya. Ya? Ya. Iya. 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 Di-share aja, yang penting jangan bilang admin. Iya, biar dapat pahala. Anda juga dapat pahala kalau banyak yang mengambil manfaat. Ya, barakallahu fiik. Ya. Baik. Kita ada pertanyaan lain? Baik, insyaallah semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas perhatian antum semuanya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.